Ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani pastikan menuntun.
Sebentar saja kau bergegas meninggalkanku. Rasa rindu padamu kini bersarang di benakku. Cinta itu anugerah yang tak mungkin mudah ku melepaskannya. Walau seribu rintangan, tak gentarku untuk menjalani semua denganmu. Dengarkanlah aku yang saja di hatimu. Kehadiranmu sungguh berharga bagiku. Maka jangan terlalu lama engkau jauh, jauh di pandangan mataku. Semua rasa curigaku terhadapmu semata karena ku takut kehilanganmu. Maka jangan coba tu berpaling dariku, berpaling mengkhianatiku. Di hatimu kehadiranmu sungguh berharga bagiku. Maka jangan terlalu lama engkau jauh, jauh di pandangan mataku. Semua rasa curigaku terhadapmu semata karena ku takut kehilanganmu. Maka jangan coba tu berpaling dariku, paling khianatiku. Dengarkanlah aku yang saja di hatimu. Kehadiranmu sungguh berharga bagiku. Maka jangan terlalu lama engkau jauh, jauh di pandangan mataku. Semua rasa curigaku terhadapmu semata karena ku takut kehilanganmu. Maka jangan coba tu berpaling dariku, berpaling mengkhianatiku, berpaling mengkhianatiku, berpaling mengkhianatiku, berpaling mengkhianatiku. Tak selamanya.
Lapor, Wahyu, OSIS 024, beserta dua siswa lainnya siap mengadang. Oleh semuanya, jalan. Jalan, balik, kanan. Akan berlesat di sini. Berada di sana. Kami, polisi Indonesia. Kami, pasukan bangsa. Pusat pendidikan tugas umum Polri. Bekerja dengan prinsip kehormatan sebagai dasar. Balik kanan. Balik kanan. Gat. Catur prasetya dan janji siswa telah dilaksanakan. Hajar Siska sama Amri. Kami ke depan. Siap, kami ke depan. Polisi Indonesia. Kami polisi Indonesia. Para nusa dan bangsa. Berbakti pada nusa dan bangsa. Dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan. Ayomi dan melayani masyarakat. Kita. Kesan tebat. Kali lagi pembacaan dokumen dan terakhir janji siswa. Jadi saya harap yang kali ini betul-betul lah. Tak kerja tadi. Siapa yang bisa? Kehormatan saya adalah kehormatan di masyarakat, bangsa dan negara. Untuk siap. Rak. Janji siswa. Janji siswa. Kami siswa pendidikan pembentukan Brigadir Polri. Kami siswa pendidikan pembentukan Brigadir Polri. Berjanji. Berjanji. Menyadarkan segala bentuk gangguan keamanan si manusia. 3. Menjamin kepastian berdasarkan hukum. 4. Memelihara perasaan tenteram dan damai. Janji siswa. Janji siswa. Kami siswa pendidikan pembentukan Brigadir Polri. Kami siswa 1. Akan menjunjung tinggi dan setia. Akan menjunjung tinggi dan setia Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Akan senantiasa menjunjung tinggi derajat dan martabat pendidik. Sanggup dengan penuh kesadaran untuk menjalankan semua ketentuan. Untuk menjalankan. Tegak. 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 Menjadi. Tegak. Hitung sama-sama ya, hitung sama-sama dengan Bapak. Buat bisa menjadi Pak Emil, terima kasih yang telah membuat Yel-Yel juga rekan-rekan lain yang membantu kata demi kata. Itu lagi yang sakit, kalau yang sakit segera berobat, jangan ditahan-tahan karena kedepannya makin berat. Ini berangkat lagi outbound 3 hari. Jadi buat rekan-rekan yang sekarang masih sakit, tolong diperbaiki badannya. Yang masih pegal-pegal diperbaiki, siapkan kondisi stamina untuk ke depan. Setelah itu, Esa. 2. Menjunjung tinggi. Catur Prasetya. Sebagai insan Bhayangkara, kehormatan saya adalah berkorban. 2. Menjaga keselamatan. Menjamin kepastian berdasarkan hukum. 4. Memelihara perasaan tenteram dan damai. Kami polisi Indonesia. Janji siswa. Janji siswa. Kami siswa pendidikan pembentukan Brigadir Polri. 1. Akan menjunjung tinggi dan setia. Akan menjunjung tinggi. Lanjutkan keamanan dan ketertiban. Ucapan Trisata Catur Prasetya dan Janji Siswa telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Umat, blok. Laporan, 1, 3, 2. Laporan, selesai. Istirahat. Di tempat. Blok. Siap. Blok. Siap. Thank you.
akan dipimpin tahu kasar kan? Kita dalam memegangnya tidak boleh menekan. Baik? Ya, hanya sementara itu. Ini harus ada yang bertanggung jawab. Ya, harus dipotong dulu. Ya, potong dulu. Jelas ya? Sudah dalam keadaan begini. Begini. Ini warak ya? Ya? Ya, kenyang ini. Sudah berapa? Gak ada rasa, gak ada rasa. Bener gak ada rasa. Empat betul. Ya? Bisa hidup. Apa yang tidak bisa kalian temukan? Satu. Jangan telat. Punya. Harus dimasakkan. Punya. Buat obat di samping itu juga. Iya, Pak. Tanganmu deh. Pak. Bisa, Pak. Pasukan. Ayo, Dim. Ayo, Pak. Bentelan, Pak. Ayo bentelan. Dimakan. Rekor satu. Sama seperti kalian. Ya, membopong daripada setelah itu langsung pegang dari maka disinilah petak kita memotongnya. Jelas ya? Siap. Bisa diikuti? Siap. Ya? Perhatikan. Ya? Dipegang. Ya, nih. Langsung diubang sih. Ya? Kalau sudah ini bisa dituangkan di dalam gelas. Ya, bisa dituangkan di dalam gelas. Bagus. Ya. Kalau sudah demikian. Ya. Jangan Pak yang. Ya. Kamu Pak Edwan. Ya. Sudah. Jangan sembrono ya. Pelan. Jangan diremas. NTT. Ya, itu teknik. Ya. Hidup kita merah. Jelas ya? Bisa diikuti? Baca bismillah. Terus ditanam di sana. Ditanam kubur. Jangan diburuk. Biarkan aja, jangan turun. Ya, lalu di atas. Ya, tarik. Ya, tegak kok. Pegang ininya. Ya. Cukup. Ya, perhatikan. Minum darah dulu, darah kobra. Woo! Rasanya adalah lebih mahal, enak.
perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, 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 oh. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Oh, oh, oh. Kawan, coba dengar apa jawabnya ketika ia ku tanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, 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 oh. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Oh, oh, oh. Kawan, coba dengar apa jawabnya ketika ia ku tanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita
yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, 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 oh. Kawan, coba dengar apa jawabnya ketika yang ku tanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati, ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, 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 oh. Jawab pertanyaan.
Tak cukupkah bahasa tubuhku? Katakan padamu, bahwa ku telah bosan. Tak bisakah kau baca hati? Tak bisakah kau baca hatiku?
makin jaya, pustikan.